محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله, بابا بابا ibu ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah solat subuh Masjid Al Muhajirin Taman Boston, Puri Surya Jaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sering kali kita dengarkan. Nabi bersabda, "Man sallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan solat bardain, solat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan solat pada dua waktu yang dingin adalah solat subuh dan solat asar. Semoga kita semua yang baru saja mengerjakan solat subuh berjamaah termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini setelah kita menuntaskan bulan kemarin tentang adab adzan dan iqamah dalam kitab ensiklopedi adab menurut Al-Quran dan As-Sunnah, pagi hari ini semestinya kita akan memasuki pada pasal yang keempat dari bab alif, karena memang buku itu disajikan sesuai dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Di huruf alif banyak sekali, mulai dari adab al-ukhwah, adab yaitu al-adhan yang kemarin kita sudah tuntaskan, dan yang berikutnya adalah adab meminta izin. Qadarullah, karena satu dan lain hal, materi itu di pagi hari ini belum bisa kami sajikan lantaran ada sedikit kendala pada laptop kami. Maka insyaallah materi pagi hari ini tetap kita membahas ensiklopedia adab. Kami akan menyampaikan tentang 9 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda. 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu an. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu an ini bisa kita dapatkan keterangannya di dalam riwayat Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad,
Di hadis nomor 18 dalam kitab Adabul Mufrad, saya akan bacakan apa wasiat Nabi kepada Abu Darda. Bersumber dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Nama aslinya Bapak Ibu bukan Abu Darda. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Ghazraj bin Al-Harits bin Ghazraj radhiyallahu an. Itulah nama asli Abu Ad-Darda radhiyallahu an. Sedangkan ibunya, kalau ayahnya jelas ya, ayahnya bernama Amir bin Malik, kakeknya bernama Malik. Kalau ibunya, ibu beliau radhiyallahu an bernama Mahabbah binti Waqid bin Amir bin Itnabah. Baik. Kita dengarkan sekarang wasiat Nabi kepada Abu Darda. Dia berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberiku wasiat dengan 9 perkara. Nabi berwasiat kepadaku 9 perkara. Wasiat Nabi ini Bapak Ibu bukan ditujukan kepada sahabat Abu Darda saja, tetapi wasiat Nabi ini juga untuk umatnya di setiap zaman sampai yaumul kiamah. Karena apa yang Nabi sampaikan itu juga berlaku kepada umatnya sampai yaumul akhir. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan satu persatu wasiat Nabi kepada Abu Darda. Yang pertama, Nabi berpesan kepada Abu Darda, La tushrik billah syai'an wa in qutti'ta aw hurriqata. Kata Nabi, janganlah engkau menyekutukan Allah, walaupun resikonya lehermu akan dipenggal atau akan dibakar. Jangan melakukan syirik, menyekutukan Allah, sekalipun resikonya kau harus dipenggal atau dibakar. Wasiat kedua sekarang, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Artinya, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat fardu secara sengaja. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Allah tidak memberikan jaminan kepadanya. Ini yang kedua. Wasiat yang ketiga, nanti kita pelajari ini satu persatu. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Kata Nabi, janganlah engkau meminum khamr, karena khamr adalah pintu segala keburukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wasiat Nabi kepada Abu Darda, wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kata Nabi, taati kedua orang tuamu, taat bakti sama kedua orang tuamu. Bahkan seandainya orang tuamu memintamu untuk menyerahkan seluruh hartamu, dia meminta semua hartamu, serahkan kepada keduanya. Ini wasiat yang keempat dari Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri
wa in ra'aita annaka anta. Kata Nabi, jangan memberontak kepada ulil amri. Jangan mendemo, jangan memberontak ulil amri. Walaupun engkau tahu kau dalam posisi yang benar. Ini yang ke-6. Yang kelima, wasiat Nabi kepada Abu Darda. Yang ke-6, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Janganlah engkau lari dari medan pertempuran walaupun kau akan terbunuh, sekalipun teman-temanmu yang lain melarikan diri dan kau hanya sendirian. Jangan melarikan diri dari peperangan. Ini yang ke-6. Yang ke-7, wa anfik min taulika ala ahlika. Nafkahkanlah keluargamu, berikan keluargamu nafkah sebagian harta yang engkau miliki. Nasihat yang berikutnya, yang ke-8, Nabi berpesan kepada Abu Darda, wala tarfa asaka an ahlika. Kata Nabi, janganlah engkau mengangkat tongkat dari keluargamu. Apa maksudnya? Jangan mengangkat tongkat dari keluargamu. Maksudnya, janganlah diam saat melihat kemungkaran terjadi pada keluargamu. Jangan diam. Jangan tidak nahi mungkar ketika melihat keluargamu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah ini. Dan yang terakhir, nasihat Nabi kepada Abu Darda adalah wa akhifhum fillahi azza wajal, yang artinya, dan ajarkan keluargamu untuk takut kepada Allah azza wajalla. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, luar biasa nasihatnya Nabi ini, menyentuh ke langit, mendasar ke bumi, semuanya kena. Hablum minallah dan hablum minannas, semuanya kena. 9 poin wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu an. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sahabat Abu Darda radhiyallahu an ini adalah sahabat Nabi yang terakhir masuk Islam. Jadi semua yang lain sudah masuk Islam, dia orang terakhir. Dan perlu diketahui, beliau ini adalah orang yang ahli ibadah. Setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang zuhud. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abu Darda radhiyallahu an dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dipersaudarakan sama Nabi. Dan ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an menginap di rumah Abu Darda, maka beliau melihat beberapa hal yang mana beliau melihat Abu Darda ini seorang yang alim. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu an melihat istri Abu Darda selalu memakai pakaian layaknya wanita kalau di dapur. Bagaimana pakaian wanita kalau di dapur? Maka ditegur oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kenapa engkau memakai pakaian seperti ini? Ya, kenapa engkau memakai pakaian seperti ini? Tidak memakai pakaian yang bagus karena ada suaminya. Apa jawaban istri daripada Abu Darda, yaitu Ummu Darda radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, saudaramu Abu Darda radhiyallahu an tidak menginginkanku sebagai istri. Dia lebih mencintai Allah azza wa jalla. Lalu kemudian malam harinya dilihat terus oleh Salman Al-Farisi. Gak tidur. Terus sholat ibadah. Maka Salman radhiyallahu an mengatakan, tidur. Tidurlah. Lalu kemudian dia tidur. Gak lama dari tidur bangun lagi sholat. Salman berkata, tidurlah. Lalu dia tidur. Nurut sama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Gak lama bangun lagi sholat. Sampai begitu akhirnya terakhir Salman radhiyallahu an berkata, bangunlah. Sekarang waktunya kita sholat. Setelah itu kemudian di pagi harinya disiapkan makanan. Lalu kemudian Salman berkata,
ayo kita makan. Aku sedang berpuasa. Makanlah. Aku tidak akan makan kalau kau tidak makan. Akhirnya ikut makan. Lalu kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, Allah punya hak, tubuhmu juga punya hak, istrimu juga punya hak. Kalau kau habiskan terus di malam hari untuk sholat, pagi harinya untuk berpuasa, lalu bagaimana dengan istrimu? Maka hal ini dilaporkan Abu Darda kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Salman berkata begini dan begini kepadaku. Maka Nabi mengatakan, yang diucapkan Salman itu benar. Jadi memang Abu Darda ini orang yang kuat ibadahnya. Malamnya dihabiskan untuk sholat, siangnya dihabiskan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Beliau wafat 2 tahun sebelum Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Jadi meninggalnya di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti seluruh peperangan Nabi, seluruh diikuti kecuali perang Uhud. Karena beliau yaitu sebelum perang Uhud masih kafir. Lalu beliau masuk Islam, ada yang mengatakan beliau juga ikut perang Uhud. Adapun keikutsertaan Abu Darda dalam perang Uhud diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang benar, yang rajih, yang kuat adalah beliau ikut semua peperangan setelah Uhud. Itu ikut semua perangan. Kecuali sebelumnya gak ikut. Berarti kalau gitu perang Badar gak ikut? Gak ikut. Karena perang Uhud itu setelah Badar. Bapak ibu sekalian. Baik. Nah inilah biografi singkat lah ya. Yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mendengar nama beliau, paling tidak di benak kita, oh ya beliau itu begini, istrinya begini, beliau rajin ibadah, meninggalnya 2 tahun sebelum Khalifah Utsman radhiyallahu anhu wafat. Baik, sekarang kita pelajari 9 wasiat tadi. Nomor 1 Bapak Ibu. Yang pertama ini, Nabi berwasiat memerintahkan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, perintah untuk menjauhi syirik. Dan perintah agar mentauhidkan Allah. Ya, meskipun mengorbankan jiwa, nyawa taruhannya. Mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk kesirikan. Bapak Ibu, mohon maaf. Kedzaliman yang paling besar itu syirik. Makanya Allah berfirman, disebutkan dalam surat Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Apa kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan syirik, karena syirik itu kezoliman yang sangat besar. Bahkan syirik termasuk dosa besar yang paling besar, dedengkotnya. Sampai-sampai Nabi pernah berkata kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Sudah besar, paling besar. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Apa itu? Tentu kami mau. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesaksian dusta. Jadi ini menunjukkan syirik ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan bisa membatalkan seluruh ibadah kita. Mana dalilnya? Mana dalil kalau syirik itu bisa menghapus semua amalan, mulai start akil balik sampai dia melakukan syirik itu di usia berapa, itu semua amal solehnya habis. Zong, zero, kosong, gak ada pahala. Sekali dia berbuat syirik. Na'udzubillah, terutama syirik besar ya. Karena syirik kan dibagi 2. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Mana dalilnya? Dalil, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran. Yaitu di surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-48. An-Nisa ayat 48. Dan An-Nisa ayat 116. Dua-duanya di surat An-Nisa. Yang satu ayat 48, yang satu 116.
Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi selain syirik masih ada ampunan. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, penduduk neraka yang kekal permanen enggak mungkin keluar dari neraka, khalidina fiha abada abadi, itu cuma 3 orang saja Bapak Ibu. Penduduk neraka permanen hanya 3 orang, enggak lebih dari 3 orang. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua musyrik, yang ketiga munafik. Ini permanen, ini permanen. Ya. Yang pertama kafir, yang kedua musyrik. Dalilnya insyaallah panjenengan hafal kok, surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru. Ya, kan begitu ya. Innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Kan begitu ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bari, ulaika syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru itu. Baik. Ini menunjukkan semua dosa diampuni kecuali syirik. Adapun yang ketiga, munafik. Munafik ini termasuk penduduk neraka kekal. Ya, tetapi munafiknya munafik yang besar, karena nifak itu dibagi 2. Nifak itu perbuatannya, orangnya munafik. Ya. Nifak itu sifat perbuatan, sedangkan orangnya yang melakukan perbuatan itu munafik. Itu dibagi 2. Ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar itu kaitannya sama i'tikad, keyakinan. Sedangkan kalau nifak kecil kaitannya sama perbuatan, amali. Ya, seperti itu. Munafik itu termasuk penduduk neraka kekal. Dalilnya di mana? Nanti dibaca sendiri di surat At-Taubah ayat 68. Orang munafik dengan orang kafir nerakanya dijadikan satu oleh Allah. Mereka dikumpulkan bareng selevel nerakanya dengan orang kafir. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mana mungkin onta segede itu masuk ke lubang jarum. Seperti itulah tidak mungkinnya kafir, musyrik, munafik keluar dari neraka. Permanen ini sudah. Na'udzubillah min dzalik. Waliyadzubillah. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua dosa diampuni. Tadi kita dengarkan. Selain syirik, ya. Syirik tidak ada ampunannya. Sekarang kita dengarkan yang 116, An-Nisa 116. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa sesuatu dengan dia. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Terus? Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang mengampuni. Barang siapa? Barang siapa yang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Dan masih banyak lagi dampak buruk orang yang melakukan syirik. Termasuk tadi kami sebutkan, seluruh amalannya dihapus oleh Allah. Itu di mana itu? Surat 39 Az-Zumar ayatnya 65. Kita dengarkan. Az-Zumar surat 39 ayatnya 65. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zumar 65. Silakan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada nabi-nabi yang sebelum. Apa itu? Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang buruk. Jika kalian menyekutukan Allah, maka hapuslah amalmu dan kau termasuk orang-orang yang rugi. Baik, kita lewati nasihat yang pertama. Yang kedua sekarang, pelajaran yang kedua. Bahaya meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja. Bahaya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita tadi dengarkan kan wasiatnya Nabi kepada Abu Darda. Apa kata Nabi? Karena barang siapa yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, Allah berlepas diri darinya. Allah tidak memberikan jaminan kepadanya. Kan gitu tadi yang Nabi sampaikan. Apa itu maksudnya Ustaz? Allah berlepas diri, Allah tidak memberikan jaminan.
Pak, Bu, katanya para alim ulama, yang dimaksud lepas dari jaminan Allah itu, maksudnya adalah setiap orang muslim itu telah mendapat jaminan dari Allah berupa penjagaan, terus tidak di apa ini dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan, dihindarkan oleh Allah dari sesuatu yang haram, nah, begitu setiap muslim ini. Maka orang yang meninggalkan sholat lima waktu, semua yang Allah berikan penjagaan itu dihilangkan oleh Allah. Artinya Allah tidak memberikan penjagaan, Allah tidak akan memberikan dia keselamatan, Allah tidak akan mengarahkan dia untuk menjauhi yang haram-haram, malah justru dekat dengan yang haram-haram. Itu. Inilah dampak buruk orang yang meninggalkan sholat fardu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada dalil yang horor ini ya, dalil yang cukup membuat kita takut, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bersumber dari sahabat Abdullah bin Amir bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat lima waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Dia akan memiliki bukti sebagai orang yang beriman nanti di hari kiamat. Dan dia juga akan diberikan keselamatan oleh Allah pada hari kiamat. Itu kalau dijaga lima waktunya. Sekarang kebalikannya. Wa man lam yuhafidz alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat fardunya. Nah, ini yang horornya di sini. Lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhanun, tidak memiliki bukti. Wala najatun, dan tidak mungkin diselamatkan oleh Allah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat dia akan digabungkan dengan di neraka bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi orang ninggalkan sholat itu nerakanya selevel dengan 4 dedengkot kekafiran ini. 4 pentolan orang kafir. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini tokoh kesesatan. Nerakanya selevel. Seneraka dengan mereka ini. Siapa Qarun? Sepupunya Fir'aun. Yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Qarun sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Anak pamannya Nabi Musa. Berarti misanan, sepupu dengan Nabi Musa. Qarun. Fir'aun, Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Yaitu orang yang hidup di zaman Nabi, yang dia dengan hartanya yang banyak karena perniagaannya sukses, maka dia kufur, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu sekalian, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menanggapi hadis ini. Apa kata beliau? Masya Allah, beliau mengatakan demikian. Oleh karenanya, barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan mencari harta, dia kumpul sama Qarun. Siapa yang meninggalkan sholat lima waktu karena disibukkan dengan kekuasaan, dia bersama Fir'aun dalam neraka. Karena Fir'aun simbol kekuasaan. Barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu karena disibukkan dengan jabatan, maka dia nerakanya selevel dengan Haman, perdana menterinya Fir'aun. Ya, disibukkan dengan kesekretariatan, ya, rapat jalan terus, waktunya adzan tidak dihentikan. Ya ini kumpulnya sama Haman.
Yang terakhir, barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan perniagaannya, waktunya adzan tetap transaksi jual beli, maka dia akan dipertemukan dalam neraka dengan Ubay bin Khalaf. Bapak ibu sekalian, ngeri dalil ini, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Oleh karena itu, bahaya meninggalkan sholat ini secara sengaja, kecuali jika dia terkena uzur. Ya, uzur itu pun tetap dia tidak boleh meninggalkan sholat. Dia tetap sholat sekalipun waktunya tetap terlewat. Misalnya ketiduran, dia baru ingat misalnya karena terkena pengaruh bius, mungkin dia sakit pasca operasi, maka dia baru sadar sekian hari. Ya, seperti itu. Dia meninggalkan sholat sekian lama, maka ya harus diqadha, seperti itu. Asalkan kata para alim ulama tidak lebih dari 3 hari. Jadi kalau orang itu misalnya dia sakit, ya tidak sadar selama 3 hari, maka ketika dia sadar, dia harus mengqadha sholat selama 3 hari itu. Kapan itu diqadhanya? Di masing-masing waktunya atau pada saat dia sadar? Ya pada dia saat dia sadar. Dia pada waktu itu pingsan itu kapan? Seperti itu. Dia ternyata pingsannya itu ba'da maghrib, dia sudah sholat maghrib. Ya, misalnya hari ini nanti ba'da maghrib, isya sudah lewat. Artinya dia tidak sholat, dia sudah enggak sadar. Isya enggak sholat, besoknya berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetap lewat lagi, enggak sadar. Sampai Seninnya, subuh, zuhur, sampai Selasa, sadar. Sadarnya ternyata siang hari. Maka dia harus mengqadha sholat isya di siang hari itu. Dengan niat untuk sholat isya. Saat sadar. Jadi bukan diqadha di waktu isya-nya. Bukan. Tetapi ya saat dia sadar itu. Kecuali kalau lebih dari 3 hari. Maka tidak ada kewajiban qadha. Kata para alim ulama. Mengganti sholat. Karena dihukumi seperti orang gila. Seperti itu. Jadi tidak wajib qadha. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Orang yang tidak terkena kewajiban sholat, orang yang kena gak wajib sholat, tidak wajib sholat, 1, orang kafir, 2, anak kecil belum balik, gak wajib sholat, yang ketiga orang gila, yang keempat wanita haid, yang kelima wanita nifas, 5 orang yang gak wajib sholat. Lu yang selain ini tetap stroke, tetap sholat stroke, tetap sholat. Masuk ICU tetap sholat. Sekalipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Selama alat rekam jantungnya itu masih nyala, tit, tit, dibilang orang hidup kayak orang mati. Karena matanya cuma terpejam. Ya kita katakan dia hidup karena alat rekam jantungnya masih nyala. Dibilang orang hidup kayak orang mati, dibilang orang mati tapi masih hidup. Maka tetap keluarganya harus membisikkan ke telinganya. Karena hatinya masih merespon. Wong buktinya saya pernah kok menjenguk ada salah satu ikhwan kita, ya beliau sudah meninggal, ketika masuk ICU, saya jenguk, diizinkan oleh dokternya. Lalu kemudian anaknya membisikkan ke telinga ayahnya, "Pak, Pak, Abu Aslam datang, Abu Aslam datang." Nangis, nangis, berarti hatinya merespon orang ini, semua selang masuk ke tubuhnya, nangis dia. Saya bisikkan ke telinganya dengan kalimat tauhid, tirukan saya tahu Bapak berat untuk mengucapkannya, tapi Bapak bisa mendengarkan saya. Berikan saya isyarat dengan apapun, mungkin dengan gerakan tangan, jika Bapak sudah membaca dalam hati, "La ilaha illallah." Agak lama digerakkan tangannya, selesai. Orang ini sudah membaca talqin la ilaha illallah. Maka jika dia meninggal dalam keadaan itu, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap sholat sekalipun stroke, tetap sholat. Enggak ada uzur sholat. Kita lanjutkan. Jadi yang enggak sholat cuma 5 itu aja yang tidak sholat, enggak diwajibkan sholat. Hanya 5 orang itu aja. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Masalah khamar. Nabi berwasiat kepada Abu Darda tadi. Khamar, minuman keras atau setiap yang memabukkan itu dihukumi haram dan sangat besar dampak buruknya. Khamar. Bapak Ibu sekalian,
Nabi 14 abad yang silam sudah memberitahukan kepada kita, la taqumus sa'ah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai umatku ini mereka gemar minum khamr. Dan khamr itu mereka beri nama tidak sesuai dengan namanya. Mereka berikan nama-nama yang menarik. Nabi sudah infokan. Ternyata benar. Sekarang bukan khamr namanya. Banyak. Ada ekstasi, ada sabu-sabu, ada ganja, ada semuanya khamrin. Semuanya khamr. Ya. Oleh karena itu dampak buruknya besar, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di dalam hadis riwayat Daruqutni, apa kata Nabi? Oh, merinding saya kalau baca dalil ini. Yaitu dalam kitab Silsilah Hadis Sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair." Khamr itu induknya segala perbuatan keji dan dosa yang paling besar. Tuh, khamr itu. Selain syirik ini ya. Man syaribaha waqa'a, na'udzubillah min dzalik. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Orang itu kalau minum-minum khamr, barang siapa yang minum khamr, maka bisa jadi ketika dia mabuk, dia menzinai ibunya, dia menzinai saudara ibunya, tante berarti, dia menzinai saudari ayahnya, tante dari ayah. Karena khamr itu induknya semua kejahatan. Orang kalau hilang akal, sudah gak peduli ini siapa di hadapannya. Ngomong seenaknya, ya. Terus kemudian, ya seperti itulah bagaimana kalau orang mabuk, hilang akal. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu, khamr ini diharamkan alasannya 6. Khamr itu haram alasannya 6. 6-6-nya ada di satu surat. Surat Al-Maidah, minta tolong dibuka Al-Maidah dibantu terjemahnya, ayat 90 dan 91. Kita dengarkan. Surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 90 dan 91. Nanti tolong dihitung ya. Khamr itu diharamkan itu karena 6 hal. Allah Ta'ala berkata, dengarkan apa benar khamr itu diharamkan karena 6 alasan. Silakan. Hai orang-orang yang beriman. Iya. Sesungguhnya minum khamr atau arak, berjudi, berkorban untuk berhala. Kurban untuk berhala, kirim sesaji untuk Ratu Pantai Selatan, untuk penghuni gunung. Ya, untuk berhala, untuk jin. Ini semua adalah perbuatan haram. Terus lanjut. Mengguni nasib dengan anak panah. Ini modelnya banyak di zaman kita. Seperti di permainan-permainan, yaitu di wahana permainan anak, seringkali ini ya, mengguni nasib dengan anak panah. Misalnya dengan menancapkan apa, gitu ya, atau melemparkan apa, terus dia dapat hadiah. Atau yang apa itu, boneka itu. Itu kan ada ya, permainan seperti itu ya. Nah, tabung itu ya. Nah, itu kalau kena maka ya dapat hadiahnya, kalau enggak kena ya uang melayang. Maka ini semua adalah termasuk permainan judi. Teruskan lanjut. Stop. Satu, khamr itu diharamkan karena di sini disebutkan rijsun. Saya ulang ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun. Rijsun itu diartikan keji, padahal rijsun itu arti yang benar najis. Lihat tafsir Ibnu Katsir, rijsun itu najis. Jadi khamr itu najis. Sebentar Ustaz. Ustaz kok bilang khamr itu najis? Lah kalau saya pakai parfum Ustaz, parfum itu ya ada alkoholnya Ustaz, berarti najis. Lalu bagaimana kita sholat pakai sanitizer? Itu juga alkohol itu Ustaz. Itu apakah najis? Sebentar. Khamr itu najis kalau dikonsumsi. Tapi kalau khamr itu dikenakan di pakaian kita atau badan kita seperti parfum, maka dia tidak najis. Dalilnya pakai apa? Dalilnya riwayat Tirmidzi.
Bagaimana itu? Jadi ketika khomer itu diharamkan, maka para sahabat itu masih memegang khomer. Begitu ayat ini turun, Al-Ma'idah ini ayat pamungkas. Bapak Ibu harus tahu ya, turunnya larangan khomer itu 4 tahap. Turunnya larangan khomer itu 4 tahap. Dan ini tahap terakhir, Al-Ma'idah ini tahap terakhir. Itu sahabat masih memegang khomer. Maka sahabat yang lain ketika mengetahui ayat ini turun, mereka semua berteriak di jalan-jalan, khamar haram, khamar sudah termasuk perbuatan haram sampai yaumul kiamah, tinggalkan khamar. Itu mereka membuang apa ini minuman-minuman itu ke jalan-jalan, dipecahkan di jalan-jalan, bukan selokan ya, di jalan-jalan. Katanya ulama menanggapi dalil ini, kalau khamr itu najis, mestinya mereka buangnya bukan di jalan. Mestinya di selokan. Karena ini di jalan, lalu lalangnya orang, bisa jadi terkena kepakaiannya. Berarti kalau begitu, najisnya kalau diminum. Tapi kalau terkena kepakaian kita, maka dia tidak najis. Yaitu yang dijadikan dasar oleh ulama. Kisah tentang turunnya larangan khamr itu. Dibuang di jalan-jalan. Sehingga jalan itu penuh dengan khamr. Nah itu kan jalanan orang. Kan bisa jadi kena pakaiannya. Nabi tidak mempermasalahkan, berarti enggak apa-apa dong parfum pakai ada alkohol. Yang haram ini, najis ini adalah kalau dikonsumsi. Terus, alasan kedua, kenapa khamr itu kok najis? Alasannya kok haram? Yang kedua apa? Termasuk perbuatan syaitan. Lanjutkan yang nomor tiga. Baik, jauhilah. Ya, ulang lagi yang agak keras, ya. Dan jauhilah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu adalah kemunafikan. Yang ketiga adalah jauhilah. Alasan khamr diharamkan. Jauhi. Itu tiga. Satu najis, nomor dua perbuatan setan, nomor tiga jauhi. Lanjut ayat 91, nambah tiga lagi nanti. Ayat 91, silakan. Sesungguhnya setan itu bermaksud berarti yang nomor empat bisa menimbulkan perpecahan, kebencian. Lihat orang minum khamr, kalau sudah mabuk, ya bawaannya adalah ingin berbuat makar. Dia nggak tahu ini kalau di depannya saudaranya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kan banyak di layar kaca kita, orang mabuk tega membunuh saudaranya, bahkan maaf memperkosa dan seterusnya. Mabuk, ini ya. Terus kemudian yang ke berikutnya, yang kelima, lanjut. Yang kelima, menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah, dari zikir. Nggak mungkin orang mabuk berzikir. Ya. Oh, hilang akal. Terus terakhir, nomor enam. Dan melaksanakan sholat. Nggak mungkin dia bisa sholat. Oh. Jadi enam alasan. Lalu ditutup, maka tidaklah kamu berhenti. Tidakkah kalian berhenti? Nah, itu ya. Baik. Ini menunjukkan kepada kita khamr haram. Nomor empat, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah dorongan untuk mentaati orang tua. Meskipun orang tua tersebut menyakiti anaknya. Seorang anak wajib mentaati orang tuanya. Sekalipun orang tuanya mengambil harta anaknya, menyakiti anaknya. Itu. Kan banyak orang tua itu zalim. Orang tua durhaka enggak ada. Istilah durhaka itu anak. Anak durhaka ada. Orang tua durhaka sama anak enggak ada. Tapi yang ada orang tua berbuat zalim kepada anaknya. Itu ada. Itu ada. Ya. Suami durhaka enggak ada. Yang ada itu istri durhaka. Kalau dari suami bukan durhaka, suami zalim kepada istrinya. Itu ada istilah itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ada orang tua itu zalim kepada anak-anaknya. Dia merampas harta anak pertama, diambil untuk diberikan hartanya itu kepada anak yang nomor dua atau anak yang berikutnya. Ini enggak boleh ini. Dan sekalipun begitu, ya, ini berikan harta itu jika dia memintanya, semuanya berikan. Harus berbakti. Kan ada orang tua itu yang dia pilih kasih dengan anaknya. Maka seorang anak harus sabar dengan sikap orang tuanya. Karena itulah jalan ke surga.
Baik, yang nomor 4 itu ya. Nomor 5, tetap menasihati pemimpin kaum muslimin. Haram memberontak, haram. Ya, meskipun pemimpin itu dirasakan oleh rakyatnya, tanda kutip, dirasakan oleh rakyatnya berbuat kedzaliman, tetap taat. Ya. Jadi kedzaliman pemimpin yang harus ditaati. Contohnya apa? Yang bayar pajak. Pajak itu kedzaliman yang harus kita taati. Ya, umat Islam gak bayar pajak mestinya. Kita ini bayar zakat. Tapi apa saja yang gak kena pajak? Kendaraan bermotor, pajak progresif, belum pajak bumi dan bangunan. Semuanya kena pajak. Harus kita bayar. Dalam bentuk yaitu kedzaliman yang harus kita taati. Karena Nabi yang memerintahkan kita. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, mengerikan ini hadisnya, riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati, akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mereka tidak melaksanakan petunjukku dan tidak melaksanakan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Kata Nabi, akan ada nanti di tengah-tengah mereka penguasa-penguasa yang hatinya hati syaitan, raganya wujud manusia. Hati syaitan, fisik manusia. Saking zalimnya ini, sampai dikatakan oleh Nabi, hatinya syaitan. Cuman fisiknya doang yang manusia. Maka kata para sahabat, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Kaifa nasna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang harus kami perbuat kalau ketemu pemimpin model kayak begini? Hati syaitan, raga manusia. Qala, Nabi menjawab, "Tasma'u wa tuti'u lil amiri wa idh dhuriba dhahruka wa ukhida maluka fasma' wa ati." Hendaklah engkau dengar dan taat kepada penguasa. Meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil, merampas hartamu. Tetap dengar dan tetap taat. Wih, apapun itu, taat. Jangan memberontak. Jangan membicarakan keburukan ulil amri di atas mimbar. Jangan membicarakan keburukannya di media sosial. Tetap dengar dan doakan. Doakan siapapun pemimpinnya. Selama dia muslim, maka kita tetap taat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang saleh. Ya, yang takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6. Dilarang lari dari medan pertempuran ketika sudah berhadapan dengan musuh, walaupun sendirian. Enggak boleh. Nomor 7, perintah untuk menafkahi keluarga. Jelas. Jelas sekali. Ya. Dalilnya adalah riwayat Muslim. Minta tolong Mas Dian, ada enggak sahih Muslim? Nomornya 949. 949. 949. 949. Saya bacakan. Nabi bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isinya ya, satu, terus. Teruskan nomor 2. Baik, yang kedua, uang yang Anda berikan untuk memerdekakan budak. Kalau yang nomor 1 untuk di jalan Allah. Nomor 3. Yang Anda berikan kepada fakir miskin. Yang nomor 4 terakhir. Yang Anda berikan untuk istri dan anak-anak. Maka dari 4 ini, di jalan Allah, memerdekakan budak, fakir miskin, istri dan anak. 4 ini mana yang paling gede ganjarannya? Mas Dion, silakan. Maka yang paling besar pahalanya ialah
istri dan anak. Jangan bakhil sama istri. Sebab banyak di luar sana suami yang royal sama teman-temannya tapi pelit sama istrinya. Ada di sini? Ada di sini? Ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada yang ngaku mungkin ya. Ya. Bapak ibu sekalian, jadi ini penting ya. Jangan bakhil sama keluarga. Harus royal. Ya. Apa yang kita dapatkan, berikan kepada mereka. Ya, istri dan anak. Bahkan, yaitu disebutkan di dalam ayat Al-Quran, saya yakin panjenengan hafal kok ayatnya. Surat An-Nisa itu. Sebentar. Ya, An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19 bunyinya begini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Itu saya mendengar kalau enggak salah di YouTube kajian Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizhahullah taala dan Ustaz Dr. Raihanul Bahrain hafizhahullah taala. Beliau ketika menjelaskan ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf itu disebutkan dalam kajiannya bahwasanya jadikan istrimu itu ratu. Ratu, jangan jadikan dia pembantu. Itu. Jadi sebelum kita menikahi dia, itu tanya, mestinya ditanya. Kau di rumah itu bersama ayahmu, apa yang diberikan ayahmu? Misalnya dia berkata, dulu papa ngasih aku mobil, ya membelikan aku kendaraan motor, ya terus di rumah itu ada pembantu. Maka ketika menikahi dia, berikan fasilitas itu. Belikan mobil. Jadikan ratu, ojo dadekno pembantu. Diuplek-uplek ya pawon terus. Setuju ibu-ibu? Itu loh. Setuju. Pasti. Bagus itu Ustaz, teruskan Ustaz. Tak teruskan sama saya, Bu. Mumpung ketemu bapak-bapak ini. Iya. Iya. Itu muliakan, jadikan ratu, jangan dijadikan pembantu. Kasih kendaraan wong dia dulu punya, kasih pembantu. Iya. Jangan kemudian terus kora-kora masak, uplek di pawon terus. Jangan. Ya, muliakan dia. Itu yang dimaksud wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bahkan nafkah yang kita berikan itu beda dengan uang jajan. Beda itu. Nafkah itu untuk kebutuhan sehari-hari. Uang jajan beda. Dia kan kepingin berteman dengan temannya yang lain. Pengen makan-makan dengan temannya. Pengen beli ini. Itu lain uang jajan. Minta, Bu. Iya, kamu tak kasih ini uang ini tolong kamu kelola ya. Kamu tak kasih tiap bulan ini ada 7 juta atau 8 juta. Ya ini untuk kebutuhan kita sehari-hari sama listrik sama ini. Loh, lah terus uang jajannya. Ya siki melo dok ini bisa. Loh. Sampaikan ke suami ibu-ibu kalau enggak hadir di sini. Ya. Itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ibu-ibu harus sabar. Sampai kapan Ustaz sabarnya? Ya, namanya sabar itu tidak ada batas. Batasnya doakan supaya suaminya diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Itu ya, baik. Harus sabar. Tidak boleh menuntut cerai, enggak boleh. Ya, sesuai kemampuan. Tetapi itu beda. Uang jajan sama nafkah itu beda. Kita lanjut nomor 8. Jangan diam saat melihat kemungkaran terjadi pada keluargamu. Jangan diam. Ketika keluarga kita melakukan kemungkaran, jangan diam. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2512. Nabi bersabda, "Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Haram masuk surga. Haram masuk surga. 3 orang. 1. Mutminul khamar. Orang yang terus-menerus mabuk. Minuman keras. Yang kedua. Wal'aq. Anak yang durhaka. Yang ketiga. Wadayus. Siapa itu dayus? Alladhi yukiru fi ahlihil khubsa. Seorang suami. Seorang bapak. Seorang lelaki. Yang membiarkan kemungkaran terjadi pada istri dan anak-anaknya. Saya itu mohon maaf, mengelus dada. Saya heran juga lihatnya. Banyak orang itu menutup mobilnya dengan penutup mobil. Dijaga mobilnya ditutupi supaya tidak tergores. Supaya tidak terkena tetesan air hujan. Masya Allah. Tetapi dia lupa menutupi istri dan anak-anaknya. Seakan-akan dia tidak khawatir kalau kehormatan istri dan anak perempuannya akan tergores.
Dia biarkan istrinya main TikTokan. Ibu-ibu jangan main TikTokan, Bu. Anak perempuannya. Orang bermain TikTokan itu kata Dr. Raihanul Bahrain, itu gangguan jiwa. Ya apa TikTokan? Guyu-guyu dewe. Gangguan jiwa ini. Orang TikTokan itu jiwanya kena. Perlu dibawa itu ke psikiater. Gak usah joget-joget sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi wajah cantik istri kita, wajah cantik anak perempuan kita dinikmati oleh manusia lain yang apa ini yang bukan mahram. Haram. Di mana letak kecemburanmu? Ada cemburunya. Ya ini dayus, haram masuk surga. Enggak boleh. Maksudnya itu pengen ditunjukkan orang iki lho bojoku ayu. Salah. Cantik itu untuk suami, cantik itu bukan untuk orang lain mestinya. Dilindungi istrinya, anak perempuannya. Itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan dialog penduduk surga. Oh luar biasa ini. Antar penduduk surga mereka itu dialog. Salah satu dialognya itu ada dalam Al-Qur'an. Sesaat lagi tak tunjukkan. Mereka bertanya, "Kamu masuk surga, amalanmu apa? Kamu kok bisa masuk surga dulu ketika di dunia, amalanmu apa?" Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Nanti dibaca sendiri aja ya ayatnya. Itu jawabannya adalah kami dahulu ketika di dunia merasa khawatir, ketakutan akan keluarga kami, mereka melakukan maksiat. Rupanya ketakutan mereka, kekhawatiran mereka terhadap keluarga mereka dari azab, dari dosa, menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu surga. Karena ketakutan. Kita kadang-kadang masih banyak melihat, yaitu suami-suami yang tidak punya ketakutan, yaitu dengan keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu di mana itu ayatnya? Dialog penduduk surga itu tadi. Surat At-Tur, surat nomor 52. Nanti dibaca sendiri ya. Surat nomor 52, ayatnya 25 dan 26. At-Tur, ayat 25 dan 26. Baik, terakhir Bapak Ibu nomor 9, penutup. Menasihati keluarga agar takut kepada Allah dengan menjauhi maksiat. Nasihati keluarga kita. Terus dinasihati. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kalau begitu tugas terberat seorang suami itu apa Ustaz? Tugas terberat seorang suami itu bukan memberi makan, pakaian, tempat tinggal kepada istri. Bukan. Itu bukan tugas terberat seorang suami. Tugas terberat seorang suami itu adalah mengantarkan istri dan anak-anaknya sampai ke surga. Itu tugas berat seorang suami. Lah kalau tugas beratnya istri apa Ustaz? Ingin tahu, tugas beratnya istri itu bukan mencuci, bukan melahirkan, bukan menyusui, ngerawat anak, bukan. Tugas paling berat seorang istri itu bukan melayani suami, bukan nganterkan anak ke sekolah, bukan. Lalu apa tugas terberat seorang istri? Tugas terberat istri itu cuma satu juga. Apa itu? Menjadikan suaminya betah di rumah karena lisan sama perbuatannya. Sehingga suaminya demen. Lisannya menyejukkan hati suaminya. Lah itu tugas paling berat. Sebab banyak wanita di luar sana, bukan di dalam masjid ini, di sana, Taman Boston Gang Buntu, di sana. Bapak Ibu sekalian, di luar sana, seorang istri yang kadang-kadang lisannya suka buat sakit suaminya. Misalnya, suaminya menasihati. Padahal nasihatnya itu lemah lembut. Ma, ini misalnya manggil istrinya mama, atau beb. Ya, atau ma gitu ya, ma, kamu itu kalau keluar rumah, bu ya jangan gitu, jangan pakai wangi-wangian. Aku itu pernah dengar di Al-Muhajirin, katanya Pak Ustadz, wanita keluar rumah pakai parfum, bau wanginya tercium oleh laki-laki bukan mahram. Itu katanya Rasulullah, kayak pezina ma, ojo ma, nek itu, kalau keluar di dalam rumah saja. Apa kata istrinya? Bis, cup, cip. Cup. Ada istri kayak begini. Itu biasanya suaminya sudah pensiun biasanya itu. Biasanya. Tinggalan itu biasanya. Sebenarnya rewel ya. Kakean gitu ya. Itu jangan. Iya. Itu makanya jenggotnya itu putih semuanya ya sebelum waktunya.
kasihan. Iya, jenggotnya putih sebelum waktunya. Dibully sama istrinya. Takut, iya, seperti itu. Jadi, ya, apalagi istrinya itu pinter, ya taksinnya bagus, ya terjemnya bagus, baca Qur'annya bagus. Lah suami baru belajar. Itu kalau enggak ada istrinya, oh dikeraskan baca Qur'annya. Walladzina, begitu istri datang. Sano suami kayak gini, sano. Ya Allah, sudah waktunya punya istri lagi kalau kayak begini. Bapak ibu sekalian, karena kalau dia dikeraskan, selalu. Idgham, idgham, ikhfa, mendenguh, idhar, idhar. Waduh, re. Kasihan. Miskin. Ya, Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu nasihati ya keluarga kita supaya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya supaya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan materi singkat ini, ya enggak singkat ya, 1 jam ya. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang selalu tegar menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari sampai ajal menjemput kita. Dan akhirnya kita tutup dengan kafaratul majelis. Mohon maaf saya tidak buka tanya jawab karena waktunya saya masih ada amanah di tempat lain. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.